Pak RT. Gua lagi perlu banget nih. Yang ngomong sana. Yang ngomong dia Pak RT. Waduh. Ini gua malesnya kalau Pak RT udah datang ini nih. Gua dicuanki. Bawa apa Pak RT? Jangan terlalu berisik ya. Bawa yang apa? Tentunya kayak penonton alay. Bawa apaan tuh Pak RT? Dre. Hah. Gini kan Dre. Iya. Gua nih dulu ya. Lah orang gua tanya malah lu yang sebutin. Tinggal dikit. Namanya tinggal sebulan lebih lah buat tengah gigitan mau tahun baru. Waduh sibuk banget gua jadi RT nih. Persiapan ya. Buat tahun baru. Ini dikit lagi kan tahun baru. Gua sibuk banget dah nih. Iya. Gua lagi cari biasa asisten. Asisten. Oh, cari asisten. Buat dampingin Pak RT. Oh, buat dampingin. Iya, iya. Buat dampingin ya. Ya, buat dampingin. Oh iya, buat dampingin. Oh, syukurlah kalau begitu. Ya, terima kasih sama-sama. Coba. Kamu coba. Gua habis tempel-tempel di pohonan, di warung-warung apa tuh? Apa Pak RT? Hah? Dia ngomong. Apa? Kenapa Pak RT tahun baru ngapain? Gini, Le. Ya kan lu tahu sendiri, gua di rumah sama siapa? Ya enggak? Iya, iya. Nyari anak-anak kagak ini, gua akhirnya gua cari asisten untuk bantu di Pak RT. Oh, jadi di kantor, berarti kantor di rumah begitu. Oh, bukan. Ya udah enggak apa-apa kalau bukan. Makanya gua bikin ginian nih supaya ya, pamplet, 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 pamplet. Brosur, brosur. Ayo bertiga ngomong aja. Brosur. Coba janda ini yang dijawab brosur. Siapa? Brosur. Padahal kemarin kemarin baru di Rukiah dicari asisten RT. Bagus Pak RT, biar ada yang dampingin. Terus kalau ada apa-apa, Pak RT ada yang ngurusin. Jangan gue hidupin sendiri. Nanya dulu. Gimana sih? Perlu bantuan mungkin Pak RT? Ya begitulah kira-kira nih begini. Ya mau... Ngomongnya sama siapa? Apaan sih? Ini kan jadi nanti yang jawab siapa kan bingung. Iya, iya. Pak RT itu mau ngomong sama siapa? Di sini kan ada Yujang, ada Mas Andre, ada Mas Sula, ada saya. Iya, betul. Siapa? Banyak gue bikin lah tuh. Gimana? Oh, coba, coba. Bagus ini, cuman fotonya ini terlalu serem nih Pak RT. Fotonya terlalu serem ini. Udah beli gue itu kan. Gak nanya itu, ini masalah foto. Masalah beli atau kagak mah terserah. Bayar. Bodoh amat, mau bayar mau kagak juga. Ini fotonya, fotonya. Nih. Ketutupan sama topi. Gua udah mau kehabisan tuh air gue foto gula. Foto kopi? Foto gula dari mana? Kopi apa gula ya? Fotokopi. Nah ini fotokopi. Kalau nggak ada gulanya enak. Lah itu makan kopi minuman. Terlalu banyak gula juga nanti nih diabetes. Ya. Bagus. Ntar saya suruh ini nih, saya sebarin nih, suruh Mang Saswi kek. Suruh siapa kek ya. Sebagian gue udah kirim sana gue suruh sebar di helikopter. Iya, saya mah nggak masalah. Mau di helikopter mau nggak? Ini mau dibagiin sama saya apa sama Pak RT? Nih, mau dibagiin Pak RT sama saya? Itu loh, Pak RT ngapain sih kok? Ngomong mulu.